Komunitas Mbah Manggawa Sejagat atau MGS menghelat Basecamp di Pusdikat Senko Mitra Polri, Sawangan Depok pada 22-23 Januari 2022. Acara ini sebagai ajang silaturahim bagi 150 anggotanya. Ketua Pelaksana MGS, Tri Margiono mengatakan Basecamp ini sebagai ajang silaturahim antar anggota MGS. Sekaligus, menguatkan kembali kekompakan dan meningkatkan semangat bersepeda guna menuju Indonesia sehat. MGS Basecamp silaturahim. Jadi ini temu kangen antara goeser sejak Jabodetabek. Nah ini alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi sekali ya, karena ini persiapan juga nggak nyampe sebulan. Dengan antusias kita buka melalui pendaftaran lewat online, sampai di 2 minggu, 3 minggu itu alhamdulillah sudah terkumpul peserta di angka 150, dan itu kita batasi memang di saat yang pandemi ini. Menurutnya, meski baru pertama kali digelar, antusias masyarakat dan warga LDI yang tergabung di dalam komunitas ini sangat tinggi. Tidak hanya diikuti goeser sejak Jabodetabek, bahkan dari Banten dan Jawa Tengah. Sementara itu, pembina MGS Wiwit mengatakan meski persiapannya hanya sebulan, namun animo pecinta olahraga sepeda luar biasa. Menurutnya masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Di MGS ini kan ada berbagai macam sepeda ya? Aliran. Aliran, jadi motonya apapun sepedanya yang penting goes. Nah kita ini kebetulan grup yang senang camping. Yang mengadakan. Iya, yang mengadakan. Jadi kedepannya harapan kita mau mengadakan event skupnya nasional. Campuri nasional. Campuri nasional. Kebetulan itu kita akan rencanakan di Wonosalam. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menjaga silaturahim antar anggota MGS dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Indonesia sehat. NKRI akan mati. Baikkan. Like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah telah menonton.